Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back. Kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Pada hari ini kita bakal mainin game Taps ya kan. Ini rame nih yang dimainin para-para YouTuber ya kan. Gue juga mau mainin, gimana sih keseruannya gitu ya kan kawan-kawan semuanya. Ini kita bakal mainin ini kayaknya pokoknya gamenya menyerang kayak gitu ya. Oke, jadi kita bakal main ya kan Pike. Ini apa ini? Ini berarti sandbox ini, oh ini yang ada map-mapnya kayak gini ya. Jadi kita mainnya mana dulu ya, yang paling atas aja deh dulu ya kawan-kawan. Oke, simulation ya kan, jadi yang awal-awal dulu ya kan. Oke, mari kita tunggu. Wow, apa ini ya? Entah kenapa rekaman game ini lag banget ya kawan-kawan. Jadi gua harus skip sampai menit ke-17 deh baru lancar. Oke, kita skip. Mantap jiwa, kita menang ya. Waduh, ternyata di sini dia menggunakan formasi kono gini perhahuha. Oke, di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 pelindung dan di belakang orang bawa pangkungan semua ya. Itu pangkungan ya, gua namanya. Nih, pangkungan ya namanya, itu balok kayak gitu. Oke, jadi kita kita punya mage sekarang, boy. Berarti kita punya stone juga ya. Pelindung juga perlu kita ya, cuman jarang-jarang ya, nggak seperti dia kan, kita beda gitu kan. Perlu 3 tombaker di belakang ya kan, tukang pukul juga perlu di sini ya kan, dan kita perlu mage 1 nih ya. Nah, apalagi ya, kayaknya kita perlu banyak pangkunger juga. pangkunger dan ini satu lagi cukup nih. Oke, buat tumbal ya. Kamu siap-siap ya. Ditombak duluan di depan ya. Oke, Anda siap? Oke, mari sahuli kakap. Oke, ini kita bisa nih. Langsung terbantai semuanya, boy. Wow, ini amankan dia nih. Nih, dia harus diamankan gitu kan. Aduh. Wah, kalah nih kita nih. Oke, tapi ada tombaker masih di belakang, boy. Oke. Oh, menang nih kayaknya kita nih. Aduh, itu si penyihir kita, boy. Oke. Aduh, 2-1. Oh, tapi masih ada tombaker kita 2 di belakang. Menang. Menang kita seperti formasi seperti itu ya. Padahal kita orang lebih sedikit ya, tapi mereka bodoh-bodoh. Wih, ganti tempat atuh, boy. Ganti tempat ini ya. Oke, mari kita lihat di sini dia. Di depan ini bawa apa nih? Bawa batu atau bawa apa ini? Loh, kok dia... Wah, wow, kita bisa bawa mamot ini ya. Mamot bisa nggak? Oh, 2000 coy. Kita diberi duitnya sedikit ya. Oke, berarti memang memerlukan 3 saja ya. Soalnya ini sempit jembatannya cuy. Dan perlu 2 saja ini. Terus... kok... kayak gitu kan bunyinya. Nggak muat lagi ya. Sini atau sini gak muat lagi, boy. Sini dah. Gua mau stunner ini loh, stunner kaper gitu kan. Stunner ini oke, stunnernya 3 ya. Oke, Saudi Cup sama lahap. Oke, langsung diserang, boy. Wow, batunya sangat berfungsi dengan baik di sini, Bung. Apa yang terjadi di jembatan Siratul Mustaqim? Mereka berserang-serangan. Tombaker serang. Mantap. Waduh, ini kok batu nih kok enggak. Aduh, kayaknya kalah kita nih. Batunger, satu lagi, stoner. Oke, di sini apa? Wah, kalah kita cuy, salah formasi kita berarti ya. Kita clear dulu. Kayaknya nampaknya protektor di sini tidak begitu berguna ya. Oke, ini kita banyakin ini aja nih ya kan. Banyakin ini aja. Nah, ya kan, banyakin itu aja kayaknya ya. Terus stoner 2 saja. Magic ini kayaknya nih. Magic sangat berfungsi apabila mereka gerombolan gitu loh. Dia di belakang saja jauh-jauh gitu kan. Terus protektor 2. Nah, protektor 2 ya kan. Protektor mungkin diperlukan di sini ya. Sabar ha, enggak kelihatan, coy. Wow. Temen lu sendiri, woi. Wow, mage enggak ada otak ya dia. Temennya sendiri dimagein, coy. Aduh, mati ini dah. Enggak ada harapan ini, boy. Ya, pantatnya, woi. Pantat temanmu dicolok sendiri. Aduh, ini dihapus. Ini bisa dihapus nggak sih? Nggak bisa. Oke, kita clear lagi. Seperti itu, 2-3 ya kan? Terus di sini, ini dia harus di depan ini ya, kayaknya ya. Terus di belakang baru ini pangkunger ya. Pangkunger di sini. Terus ada satu tombaker ya kan? Oke, pangkunger lagi, boy. Pangkunger semuanya. Oke, pangkunger lagi. Sip. Nah, ini kayaknya menang nih.
tadi dia bodoh ya, temannya sendiri serang. No, kayak gitu ya kan. Baru magic. Kok gerombolan kayak gini? Oke, di belakang santai banget ini, boy. Oke, tombak. Wih, kena teman sendiri lagi, bodoh ketulang. Aduh, 3-1. Waduh. Wah, 1-1 menang dong. Wah, 1-3 dong. Wah, kalah lagi, coy. Sulit juga kita ya. Waduh, ditombak di tangan nampaknya kita nih. Aduh, salah lagi, coy. Kayaknya Bon ini harus di depan deh, memang harus di depan, boy. Sisanya pangkunger ya. Oh, ini 400. Ini kayak gimana sih 400? Oh, itu formasi baru kita ya. Sisanya kita gerombolin ini ya. 20 nggak guna lagi, oke. Oke, semoga menang ini ya. Langsung. Wah, langsung jurus lagi. Wah, astaga. Oh, dia yang di depan kayak gitu ya. Oh, tahan banget ini, boy. Harganya 400. Wah, kalah juga kita. Umbleo. Aduh, ini gua penasaran nih, boy. Gimana ini? Atuh, gimana ini ya formasinya yang bener, coy? Yang lain nggak bisa dibeli, masih ini coming soon. Coba ini masih yang ini, boy. Bentar ya, gue harus berpikir dengan jernih ya. Ini harus paling depan ini memang. Sisanya yang murah-murah aja. Ini depan berarti. Soalnya ini dia pasukan bunuh diri gitu loh. Dia ngebunuh dia sendiri gitu. Oke, nah di belakang jauhin ini ya. Nah, kayak gini lah ya. Terus ini jauhin lagi di belakang mungkin. Nggak anu lagi ya. Gak cukup lagi duitnya atuh, boy. Ah, ini aja lagi dah. Soib, makin dikit ya orang gua nih. Tuh kan ini. Oke, pasukan bunuh dirinya udah mati. Tuh kan. Oke, menang. Oh, tuh kan. Lengket mereka itu loh. Oke, mumpung. Batu. Ya, batu. Wah, sulit banget ini misinya nih. Tuh kan. Wah, kalah lagi kita, boy. Aduh. Kita coba seperti formasi awal saja deh ya. Oke, nih. Banyakin kayak gini, ya kan? Oke. Oke, semoga menang kayak gini ya. Semoga menang kalau kayak gini nih. Oke, nah kan. Oh, memang harus ada itunya, tamenger, boy. Harus ada tamenger yang menggunakan tameng gitu kan. Aduh, kita pakai pangkungan doang. Musuhnya pakai besi kayak gitu loh. Pantesan menang, anjir. Oke. Wah, kalah lagi kita nih. Yah. Oke, nih, seperti ini ya. Ini lebih sedikit, cuman kuat-kuat ini loh. Tuh kan. Lebih kuat ya kan? Oke, mari kita lihat semoga menang ini, boy. Oke, mereka masih menyerang itu. Tuh kan didorong semuanya kayak gitu loh, malu banget gua. Berarti harus banyak-banyak mundur ini ya. Tuh kan? Kalah lagi. Berarti ini kayak gini nih. Tuh 2-3. Tuh 2. Terus spear. Terus di belakang sini baru ini nih, jauh-jauh nih. Nah, sini lagi nih. Dia di tengah sini nih. Nah kan. Nah kayak gini nih. Baru bisa nih. Semoga jangan teman kau ya di ilmu, woi. Jangan teman kau lagi ya di ilmu. Nah kan temannya sendiri di ilmu kan bodohnya tuh pulang gitu nah. Lagi ilmu. Ilmu. Wah. Oke, ini kita coba lagi ya. Cuma 3 orang nih musuh teman dari kita ya. Wah. Tetap menang, woi. Wah, makin cepet kalahnya anjir. Nah, kalau kayak gini ya, banyakin tamengnya ya. Ini yang terakhir nih ya. Kalau kalah juga nih, gue minta pendapat kalian dah ya kan. Gimana caranya buat ngalahin stage ini nih. Aduh. Wah, kayaknya ada kemenangan nih. Akhirnya menang, boy. Wah, nih lengket kan. Zombie nih. Anjir. Woy, menang dong, please. Wih, menang. Is, bisa menang kita, boy. Ih, menang. Yes. Menang nih. Ada kemungkinan menang nih kita ya. Ayo tombak lagi tuh dong. Tombak satu lagi tuh. Dikit lagi nih ya kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan. Kita coba nih terakhir dengan cara yang sama. Semoga menang. Oke, mari kita lihat. Menang nih harus ini. Ayo, tukang batu tolong. Tukang batu, keluarkan batumu. Nah, kan. Tukang batu lagi. Aduh, batu aja lagi sekali itu, boy. 4-4. Oke.
Oke, satu lawan satu. Wah, satu lawan tiga tetap kalah, boy. Yaudah deh ya. Yaudah, tetap kalah kita nih, boy. Aduh, dipantat lagi, dicocol gitu kan. Tuh, kan. Eh, kok kayak gitu. Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu video pada ini. Rame nih gamenya nih ya. Oke, ini stage ini nih, gua nih harus pindah pendapat kalian nih ya. Colong ditulis di komen bawah ya kawan-kawan. Oke, ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya kalau kalian suka, dan juga kalau kalian suka subscribe aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Gima. You what?